Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel The Sigit Reaction. Mundur dikit. Ayo, ya, The Sigit Reaction. Ayo, mentang-mentang goyang-goyang lagi musim. Ya, tapi kalau udah yang namanya pergantian tahun dari 2003 ke 2004 itu kita harus tetap maju. Apapun keadaannya harus tetap masuk ke tahun 2024 ya, Mam ya. Mau nggak mau nggak bisa mundur. Harus dihadapi. Apapun ya. Apapun itu yang akan terjadi. Di sini kita mau bilang selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan resolusinya di tahun ini bisa terwujud. Amin. Tapi sayang sekali ini ada berita duka dari berbagai macam belahan dunia nih ya, Mam ya. Di awal tahun itu sudah ada bencana gempa di Jepang dan termasuk di Indonesia, ada di daerah Sumedang, Jawa Barat ya teman-teman. Ini lihat videonya nih, video yang kejadian di Jepang nih teman-teman nih. Gempa Jepang di awal tahun 2024 nih, ini kayak di sebuah pusat perbelanjaan nih lah ya nih tuh. Wow, kenceng ya. Aduh. Iya, kenceng banget sih ini. Iya. Parah sih ini jatuhnya nih. Iya. Goncangannya kuat juga ya. Ngapain okay. Di situ, Bu? Keluar. Coba kita lihat komentarnya deh. Komentarnya ini apakah simulasi atau benar-benar gempa ya yang waktu di Jepang ini, soalnya judulnya itu gempa Jepang di awal tahun 2024 nih. Coba kita lihat nih. Gempa Jepang, orang-orangnya mode kalem. Keren sih ini, jadi nggak panikan kayak kita. Ya, makanya aku bilang ini simulasi atau benar-benar gempa, karena memang mereka itu kayak iya, udah terbiasa nggak panik gitu kan. Kayak apa stay di tempat atau udah kayak tahu apa yang harus dilakuin saat terjadi gempa gitu ya, ya kan, Mam? Betul. Ya nih tuh, kenapa disangkut pautin sama gempa Sumedang, orang beda tanggal beda jamnya kok gitu, mana yang menyangkut pautkan? Coba kita lihat 30 balasannya nih tuh. Karena masih ngantuk kak akibat pesta malam tahun baru tuh, nggak pernah belajar geografi ini orang ya, waktu makanya nggak paham itu jalur lempengan bumi, makanya gantian di Jepang dulu baru deh ke Indo. Kok malah jadi kalian yang berantem sih netizen, ya Allah. Wow. Orang lagi kena musibah kalian berantem gitu. Iya, ya kan tuh. Prihatin. Ya, secara ke Cikampek aja nggak kerasa jauh kali nyampe Jepang tuh. Iya. Alasannya tuh. Kayaknya di Jepang udah terlatih nggak panik ya kalau ada gempa. Coba kalau di Indo pasti udah pada jadi atlet lari semua itu. Iyalah, lari 1000 ya, Mama ya, kenceng iya, gitu langkah larinya. Langkah 1000 bener. Coba kita lihat video yang lain nih, tuh, tuh. Wow. Oh, ini tsunaminya, Mom. Tuh, gelombang tsunami mulai terlihat di bagian pantai barat Jepang pada Senin 1 Januari 2024. Tuh. Ngerinya ya. Oh. Oh, ini yang rumah-rumahnya tuh. Oh, dari sini nih udah mulai itu tuh. Oh, diulang lagi coba. Coba kita bacakan komentarnya, apakah ada komentar orang Indonesia semua. Oh, orang kita semua nih yang berkomentar tuh. Jepang paling sering mengalami musibah tsunami, semoga tidak ada korban jiwa dan orang-orang Indonesia di sana baik-baik saja. Amin tuh. Jepang ada penangkal tsunami, harusnya daratannya aman sih tuh. Rumahnya nggak ada yang roboh padahal gede loh gempanya. Iya, karena memang di sana kan sudah terbiasa jadi lebih kokoh kayaknya ya, untuk pembangunannya. Iya, jadi tahu gitu, tahu apa namanya untuk bagaimana caranya bangunan itu gitu. Bangunan itu anti gempa gitu ya kan. Iya, tuh. Innalillahi, aku semalam ngimpi ada tsunami, baru buka berita ternyata Jepang yang tsunami. Allah, semoga tidak ada korban jiwa. Amin. Nah, ini kan di Jepang nih, di luar negeri, di Indonesia juga ternyata ada bencana, ada gempa juga nih. Kita lihat videonya deh tuh. Oyak deui. Oyak. Kameranya juga goyang megangnya. Jalan, Bu, jalan dia. Ya. Ya. Oke. Yang oyak kameranya apa buminya, Pak? Iya. Posisi tendanya di coba. Ada mal tenda, yuk. Oh, bikin tenda buat persiapan. Aduh.
Nah, iya yo biasa riwe geningan. Nah, iya kan warga. Iya, jadinya tendanya. Oh ya, dibikin di luar. Oh, jadi ini warga bersiap-siap untuk membangun tenda nih. Coba kita lihat komentarnya nih, ada apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santun siang, semoga Allah SWT selalu melindungi semuanya. Amin, Allahumma amin. Tuh, biar selamat sehat semua, jaga keselamatan bersama. Bismillah ya Allah, biar semuanya baik-baik, selamat. Amin. Tuh. Amin. Sing dipaparin keselamatan wargi-wargi orang di Sumedang Mogia di tebih kentina bencana sarang balai. Amin. Amin 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 amin. Oh, ini apa doa dukungan dari iya. Warga Indonesia atau netizen di luar Sumedang nih ya, teman-teman. Coba kita lihat video yang lainnya nih, tuh. Oh. Waduh, ada ibu nih. Ibu ini detik-detik sebelum gempa-gempa di mana, Bu? Kenapa? Ya. Oke, kita lanjut lagi nih, tuh. Oh, ini rekaman CCTV. Oh, kenceng ya? Iya, Kenceng tuh lampunya, sampai goyang-goyang tuh. Langsung heboh suaranya. Iya, langsung jerit-jerit gitu ya. Coba, oh ini ya, diulang lagi nih komentar. Coba kita baca komentarnya deh, ada 53 komentar di sini ya tuh. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami tuh. Kabar untuk saat ini tetap waspada sampai tanggal 7 Januari 2024. Semoga kota kelahiranku Sumedang dijauhkan dari bencana ya Allah. Tuh. Amin ya rabbal alamin tuh. Ya Allah, di Sumedang udah 7 kali gempa selama 2 hari itu. Iya kak, sampai ratusan rumah rubuh tuh. Ya Allah, trauma abiga di Cianjur tos setahun masih masih kena ayak susulan. Ya waktu itu. Di Cianjur. Di Cianjur ya waktu itu ya. Oke, teman-teman ya. Aduh, apa ya, awal tahun dimulai dengan bencana. Mudah-mudahan kedepannya udah tidak selesai di situ aja lah ya, nggak ada bencana-bencana bencana lain lah ya teman-teman. Pokoknya kita mau mengucapkan turut berduka cita atas bencana gempa yang menimpa warga Sumedang ya, dan juga yang ada di Jepang. Mungkin di sana juga ada warga negara Indonesia kan ya, Mam ya? Iya. Dan di sini Sumedang kan Indonesia. Bukan di Jepang tadi ya. Banyak orang Jepang. Iya, makanya kita juga mengucapkan mudah-mudahan bisa melewatinya dengan baik-baik aja lah ya. Amin. Gitu. Bangkit gitu kan. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya apa, Mam? Dapat pemberitahuannya kalau kita upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.